Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Cinema Rider. Jadi gini, aku tuh sebenarnya beli ular dari Sumatera. Itu dari dikirim dari hari Selasa, tapi baru sampai hari Jumat. Tuh, bayangin. Lama banget kan? Yang dipikirin itu survive enggak ularnya, ya kan? Hidup enggak gitu. Takutnya ularnya mati di perjalanan karena udah terlalu lama gitu di dalam packingannya. Ya semoga aja packingannya bagus, terus ularnya juga survive. Nah, untuk informasi ularnya, nih, kelihatan nggak kalian? Nih, Parias hageni, Hagen Speed Viper. Yang aku dapat female, gede. Semoga aja ularnya hidup. Oh, bismillah, hidup ularnya. Yaudah, kita langsung ke kamera bawah aja. Merupakan Parias hageni. Ini bukan kandang aslinya ya. Ini kandang karantina. Kandang karantina, lihat. Oh. Ini kandang karantina berguna buat dapat ular-ular yang WC, yang wild cock, tangkapan alam. Jadi aku taruh sini biar kalau misalnya ada parasit atau ada sakit apa pilek, biar gak nular-nular ke ular yang lain gitu. Ini Parias hageni merupakan ular yang berasal dari Sumatera, Malaysia, dan sebagian Thailand. Kalian bisa, aduh, aku nggak terlalu deket ya ini, nggak terlalu deket kameranya. Soalnya ular ini karakternya itu nggak ketebak gitu. Dia dari golongan Viperidae, dari golongan Parias. Sebenarnya Parias itu masih satu golongan dengan Trimeresurus, cuman dipisah lagi gitu. Ini merupakan ular rusa yang jarang ada ya, jarang ada bro di pasaran pasar reptil yang berbisa ya, ular-ular berbisa ya. Ini merupakan spesies yang agak langka di pasar sebenarnya. Nggak tahu kalau di alam, kayaknya sih ya masih belum dilindungi, bukan merupakan spesies yang dilindungi, cuma dia jarang banget gitu muncul di pasaran gitu. Jadi aku beli ular ini dengan harga yang ya lumayan mahal, masuk 7 digit. Terus itu ularnya tuh bukan buat pemula ya coy. Nanti kalian pikir, wah ini ularnya cakep nih, bisa buat pemula, ini pemula Keeper Venom nih. Kalau kalian yang dari daerah asalnya, mungkin ini dari mana ya, dari Mentawai kalau nggak salah ini. Kalau mungkin kalian dari daerah asalnya mungkin masih bisa ya, masih memungkinkan gitu. Tapi karena ini kan aku di Surabaya gitu, jadi aku perlu menyesuaikan suhu yang ideal buat dia. Meskipun dia ditinggalnya agak-agak panas gitu daerahnya. Ya nggak panas-panas Surabaya, cuma ya cukup panas gitu. Jadi nggak semanja
Wagler atau Suban Borneo gitu kan biasanya agak manja gitu. Lari ini enggak. Atau kayak Sumatranus, Paria Sumatranus tuh manja. Lari ini enggak. Ya udah, pokoknya kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri. Ini aku bakal ngeliatin wajahnya dia. Lihat enggak ya? Lihat enggak, cuy. Nih, jadi pokoknya kayak gitu. Kita kembali ke kamera atas. Yuk. Ularnya itu, nih, ini deredek bro. Jaraknya juga kurang safe, jadi aku agak berhati-hati. Ini merupakan Paria sageni, udah lihat sendiri kan? Ular ini asli dari Sumatera, termasuk dari golongan Paria, kayak Paria Sumatera harus Paria sageni, punya aku female. Kalian nggak bisa dapat lihat gambar aslinya ya, kayak gini. Nih, lulu. Jadi pokoknya gitu. Ularnya alhamdulillah selamat. Tapi serem. Ya Allah. Nih. Kalau kalian suka sama video aku, kalian bisa pencet tombol like. Like lah, ini serem kali. Kalau kalian suka banget sama video aku, subscribe. Yang belum subscribe channel The Silman Rider, yaudahlah, mau dimasukin kandang dulu. Jadi pokoknya kayak gitu. Nih serem kali bro. Silman Rider, saya out.